ganti passwordnya. Iya, aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pakai soalnya aku. Masuk lagi, jangan terus ini. Ke atas kenapa ya? Hai, Instagram. Masih sakit? Capek. Sakit gak? Masih. Hai kakak. Kemarin dirimu nyapit kulitku. Aku capit lagi? It's okay. Minta PL-nya bisa langsung masuk ke biotehnia. Ke Linktree. Terus langsung chat dengan admin. Chat admin satu aja ya, biar fast respon. Enggak kan di sini mah? Hai semuanya. Kalau di Grab, apa yang dari Soekarno ke sini jauh nggak? Lama mana? Bendera. Jauh. Jauh mana ke sama ke Tebet? Jauh ke sini lah, ini kan Cibubur. Oh gitu ya? Temen lu kan, cewek kan ada temen di hotel ke sini ke Jakarta. Kan aku takutnya kan dia pesawat kan jam 3-an nih. Aku suruh ke sini, berarti sekitar sejam lebih ya? Setengah jam lagi. Kok kamu arahin dia ke sini? Ya, kalau di sana sama siapa nggak ada orang? Yuhuu! Udah enakan belum badannya, Beb? Iya, kayak gitu. Di sini mau kenapa? Kalau di sana kayak terasa mau cepet ya? Iya kan? Iya. Gak juga sih. Oh, jam tidur orang. Baiknya di jam orang tidur. Sengaja biar nggak ada yang nonton. Ya kan? Rahasia. Coba pakai ini. Oh. Ada ini. Apa pedorong aja? Oh, sudah ada ke tempat nggak? Ada. Ada yang masuknya. Ada bulu gitu ya, kadang suka ada bulu mata jatuh. Ini teh, angkat dikit ini. Iya bulu matamu itu tajam. Iya tajam banget. Ya kan? Dilem nggak kelem, nggak mau naik. Liter. Liter. Tadi nanya apa ya? Kemarin ada kali aku hampir 2 minggu nggak posting. Sama, malah aku tahu sih. Ya, ha? Ngaruh. Ngaruh ya emang. Yang nanya PL juga nggak banyak. Cuma emang mager gitu. Pernah nggak sih lu ngalamin kayak gitu? Sering. Jadi kayak. Jadi tetap aku biasanya
kosan kan. Jadi kayak ribuan aja gitu. Ya enggak ratusan kak. Kalau di makeupin lehernya pegel nggak kak? Enggak. Udah biasa mungkin. Oh kak, kalau di makeupin aku berarti. Enggak. Biasanya kak? Biasanya kalau ini, kalau lagi kayak kan pas MUA-nya lagi ngambil apa, ngambil kita bisa gerak-gerak dulu gitu, curi-curi. Dia datang lagi kita jadi patung lagi. Oh, karena mungkin pikirnya lu jadi patung gitu kan, enggak boleh bergerak-gerak ya kan. Boleh lah tuh. Boleh lah. Jadi enggak pegel. Penting pas lagi dipegang aja biasanya. Kita juga tidak sedih hati ibu dari busuk. Sekali kalau orang tertata. Ember. Nah, kalau kayak gini kita patung. Jadi patung. Guys, ada yang tahu enggak ini siapa? Kalau followernya lama pasti tahu ini siapa. Yang sering enggak masuk FYP kalian enggak di TikTok. Ini teman duitnya Sarukan Indonesia. Kok lagunya mati sih? I don't know, karena kan handphonenya di luar. Anak-anaknya pergi. Oh, mana katanya itu? Pada cari makan tadi katanya kan? Oh iya iya. Oh iya, aku boleh saja. Kayaknya handphonenya dibawa. Kitanya aja yang gak ngeh ya? Iya iya. Iya gak sih? Iya dari tadi kita baru, kayak baru ngeh. Apa ya? Kok ada yang hilang gitu ya rasanya ya? Ya lem aku dikemanakan sama si Dinda. Oh Dinda. Entah ada apa ini semua. Lancip-lancip ya. Ke telepon dulu asli tentu ya. Punya lelah Dinda. Dinda jangan marah-marah. Nanti Dinda lepas tua. Dinda, lem mehron yang kecil yang kemarin itu taruh di mana, Din? Lem untuk alis kan, Kak? Iya, Dinda simpen di mana? Dinda simpen di meja itu. Nah, itu dia ada sempat bangunin. Emang jatuh. Jatuh. Maksudnya ditaruh di barengin sama bedak-bedak? Di meja, gak ada di dalam lontar. Gila tadi meja, tadi kita susun. Bentarnya aku sudah mencaring. Berarti udah dikeluarin ya, Din? Di situ tidak taruh ya. Hah? Di situ tidak taruh. Lu masih lama gak? Lama banget. Oh iya udah ketemu Din. Udah. Ya. Kasih ya. Ya. Waalaikumsalam. Dinda jangan marah-marah. Nanti Dinda lekas tua. Halo semuanya, kepada diam. Iya, tidak ada suara. Maaf ya, guys. Mereka memantau. Masih memantau. Sok mantau, pantau, pantau aku. Cepet banget dunia ini, sudah jam 3 guys. Cepet banget ya Teh. Emang kenapa? Gak pakai cepet aja. Masa tadi kita ngomong-ngomong jam 1 ya? Lupa tapi tadi ngomong nyangkep jam berapa?
sih. Keasikan ngobrol jadinya. Enggak sama aja tuh. Temen lo habis dari mana lo? Emang di sana, dia kan membantuin aku buat acara. Emang acara kamu tanggal berapa? 19. Masih lama? Kita ada bisnis. Hah? Ada bisnis. Oh, iya soalnya kalau acara kan masih lama banget. Ada bisnis. Iya. Itu masih muda tuh harus pintar bisnis. Supaya apa teh itu dilem alis ya? Iya. Supaya rapi ya tuh. Supaya apa katanya? Supaya awet, rapi dan awet, supaya biar kelihatan kerja, supaya apa lagi, supaya kece, supaya hit, apa lagi, supaya lu nelfon di siapa temen lo? Dia sampai tapi mau online tapi nggak ngasih kabar. Gak, oh iya jam tiga. Halo, assalamualaikum. Aku udah transfer uang Grab ya. Oh baru turun, ya. Lantas orang nggak direspon. Aku kasih alamatnya ya, aku lagi di tempat Metenia. Di Cibubur. Nggak ada, aku sini aja dulu nggak apa. Di rumah gak ada orang ya? Ada, assalamualaikum. Di rumah gak ada orang kan? Supirnya gak ngerti ntar dia bingung lagi. Tulisannya apa? Di call di ke Nia Wedding. Nia Wedding Cibubur gitu ya. Kamu mas Sarok yang kita kirim, kirim aja lagi tadi ya? Kata kita tuh Sarok ke kamu. Oh iya. Iya kan? Iya. Sepertinya ada lelah. Teh nih ya, brand apa yang dipake? Oh, boleh, saya tahu. Saya pakai ABH. Anastasia Beverly Hills yang soft bronze. Pakai itu aja itu. Aja nehi. Kalau Instagram nggak bisa pakai Mushir. Oh gitu ya? Langsung take down. Kemarin seru banget kan, wis dengerin musik, nyanyi-nyanyi langsung di band sialan, gak ada pemberitahuan gak apa. Makasih Tania, ya, sesana aku deketin kali ya, biar kelihatan kecenya, sini kok. Unknown caller. Halo, selamat siang. Oh, waalaikumsalam. Iya. Oh iya, kenapa mbak? Ah, ibu nenya lagi kerja mbak. Oke. Saya ininya, adminnya. Oh, nanti telepon lagi aja ya. Oke, makasih. Iya, oke, sama-sama. Ternyata yang telepon lagi nonton. Ternyata yang telepon lagi nonton. Enggak. Oh, bukan customer. Bukan. Bukan customer. Biasa asuransi yang nawarin utang. Kalau ditawarin utang nggak harus dibayar sih, gue mau aja. Kartu kredit. Gue gak mau. Pusing. Jadi bilangnya ini admin. Karena kalau gitu aku nggak selesai dong makeup kamu. Lama kalau ngedengerin yang kayak iya, gitu. Iya, bener. Entah waktunya cuma 5 menit ya. Tapi lebih 15, hampir setengah jam. Pernah aku digituin juga. Mau dimatiin udah pertengahan ngobrol kan kasihan. Gak enak, mendingan dibilang aja. Dia bilang nanti dikirim via WA. Yaudah WA aja. Pada gigi-gigi ya.
orang asuransi ya, sama gimana? Orang ini orang kayak banyak asuransi yang kok ketemu ya mas aku tuh aku nih BCS deh cuma emang gak cair uang memang setidaknya kan paling buat kesehatan sebulan ya. Cuma berapa mungkin ya, cerah cerah nggak selalu suka lah always nikah indah pengennya suka pakai powder lagi nggak bedak transnya apa sih Tania suka pakai powder lagi enggak atau bedak rans aja? Oh, ini pakai rans. Tanyain ke Nika. Cuman Pak Kamri pakai rans tadi. Bedak taburnya pakai apa tadi gue lupa. Bedak taburnya pakai Laura Mercier. Tapi kalau ininya pakai rans. Bedak taburnya cuma pakai rans doang. 01 sama 03 Tania pakai. Tapi syuting-syuting udah mulai belum sih? Udah mulai kok. Hah? Udah mulai? Udah mulai. Kalau dari konten YouTube, kita penghasilan kan enak sendiri. Bener, serius. Kalau gitu kan kadang nunggu pemain lain ya. Ember. Lelah menunggunya syuting itu. Cantik banget katanya. Terima kasih. Cinta dibilang cantik. Ya, semua cewek cantik. Perempuan cantik guys. Apakah aku termasuk cantik? Kalau aku tidak merasa aku cantik. Bagaimana aku ya? Mm-hmm.
buat kalian semua, jangan sampai nggak pakai jasa Tehnia di acara spesial kalian pernikahan kalian, karena best banget makeupnya. Best. Halus, mulus. Padahal muka aku tuh lagi breakout, lagi kayak perawatan, tapi benar-benar tertutup rapi. Entah pakai ajaib apa itu. Kayaknya tangannya ada ajaibnya. Gue jampe-jampein tangan. Jampe-jampe harapan. Asik. Kayaknya dari lampunya ada teh. Enggak. Enggak. No. Biasa kayak begini tuh settingnya. Biasanya kalau itu kesan untuk kayak mempertegas gitu ya, teh. Gumoy kan, jadi gumoy. Bulu matanya dong, bulu matanya pakai bulu mata hits, bulu mata hits, mami, bulu mata hits, tadi endorse kan? Enggak jadi lampu, tahu? Mami sih bagus sih bulu mata hits. Kalau foundation itu Tehnia punya banyak warna, shade-nya apa warna satu untuk semua muka? Banyak lah pastilah. Banyak sayang. Iya kan jenis kulit, jenis warna kulit orang kan beda-beda. Mm-hmm. Kalau nggak kita nggak persiapan nanti ngeblok-ngeblok. Mau mm-hmm. Mungkin pomade. Mm-hmm. Hah? Mm-hmm. Coba aku buturin deh. Masa aku yang itu tuh ya belum matamu ke bawah-bawah ya pengen tuh ya ya aku mau naikin aku lah biar dia mau diem betul. Halo Tehnia, halo. Halo. Kalau New Stuff atau dia? Oh dia, ih. Model-model, oh, oke. Okay. Kerjaan mereka kayak cuma di ini ya, yang mereka makeupin gitu. Hmm.
kan Kak Nia. Itu aku suka deh. Ini pakai brow kit ya. Brow kit. Yang dipakai namanya apa? Iya, pakai pensil alis dari Brow It. Tapi digambar untuk di bibir, padahal di alis harusnya. Karena tadi nggak punya lip liner warna coklat, jadi ya udah ini juga bisa gitu. Kan jadi mama kudu kreatif. Pasti lo kulitnya jadi kayak sehat, padahal susah banget pas gitu. Susah. Tadi tuh lagi break out banget wajahnya. Break out parah. Sampai makeup tuh kayak tadi kayak biar ngambang. Pas ya Kak, iya. Ya, aku ikut jawab ya. Hah? Aku ikut jawab jadinya. Gak apa. Langsung di tap down gitu ke live nya demi Allah. Bisa kejelasin Instagram itu sama kayak YouTube kalau ke musik kena copyright. Ini gak bisa kejelas di TikTok. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik sayang. Tutup bagusnya. Hmm?
Lagi? Aduh, motornya tadi mana? Enggak, evaluasi, sorry. Soplannya kan di tipe soplannya apa? Duh, gue lupa lagi. Udah gue buang tempatnya, guys. Dicuci dulu kali ya? Iya. Oh iya, soplannya teteh. Ya. Bukan bulu matanya. Aku bingung soalnya bulu mata tuh udah clean. Udah clean banget, udah enggak ada. Ya biar dulu deh. Pakai lipstick dulu. Apa mau pakai lipstick sebelah ini? Kayak neneng. Neneng PA jadinya. Lipsticknya cakep ya guys, ini pakai After Beauty. Softlensnya tadi pakai apa ini ya? Lupa tadi, udah buang lagi tempatnya. Itu nggak apa? Bukan X tuh kayaknya deh. Bukan. Kok udah lama banget nggak pernah pakai X tuh. Aku bisa lebih. Ya terlalu kayak besar banget. Kalau X terlalu besar, jadi kadang nggak fokus ke. Bentar guys, tadi sebelumnya kotor tuh gimana sih? Tutup ini sih. Makeup zaman sekarang setengah-setengah mana? Satunya matanya nggak ini. Tutup itu di sini. Nih kalian yang kalau nggak mau pakai softlens kayak gini nih efeknya. Kalau udah di make up pukulan pun beda kan yang pakai softlens sama enggak. Masih nggak enak mata sebelah sini? Enggak. Berarti bener dari softlens? Dari softlens, tadi kan sempat kena lem kan. Kayaknya kalau secara lagi udah pukulan bibir tebal dan aku suka pakai yang Marisa. Oh, ternyata biasanya kayak gitu aku kasih warna nude. Enggak pernah kasih warna tegas karena makin besar nanti. Makin, oh, makin kayak jontor. Iya, jontor. Makin nyonyong. Kebetulan bibir aku tuh kecil, jadi bibirnya kecil dia tuh. Cuman sama aku bikin dua. Kita untuk make up lamaran bisa nggak? Bisa banget semuanya untuk party, ulang tahun. Lamaran, pokoknya acara-acara tertentu, acara-acara resmi semuanya bisa. Yang penting bookingnya tuh jangan mendadakannya, nggak bisa karena nulisnya. Apa? Aku nggak kuat kalau ngeliat jadwal dia. Nikah aja belum dapat jadwal nih.
buat acara spesial nikah nih. Itu nggak ngerapiin bentuk bibirnya, itu untuk ngerapiin, itu untuk ngerapiin bibirnya itu apa? Pakai ini aja barusan, pakai apa sih namanya, foundation cream, okay, cream. Ada cara khusus buat kalian yang dulu atau apa? Iya saya ada. Kalau pengen lebih jelas bisa gabung di kelas makeup teknia ya. Ada. Bersihin dulu. Iya, jangan ditentar aja kantong. Jangan langsung ditentar. Udah selesai guys, aku tinggal kasih kayak lu dulu ke gue gimana ya dulu? Pokoknya aku tuh tete tuh pernah gara-gara di ada makeupin siapa ya waktu itu ya? Masuk explore mulu ya? Masuk explore mulu ya? Gak terima banget dia? Ya? Terima dong, masa gak terima banget ya? Gak banyak masuk explore. Sumpah ya teman-teman, nggak tau kenapa ya, kayak di kamera tuh mungkin dia terlihat kuning, yang aslinya tuh kayak bener kayak kinclong banget, glowing banget parah. Seperti yang lagi hancur ya kelihatan. Iya. Pasti yang udah kenal Tania udah tahu. Kita kalau ngajain kelas makeupnya kapan? Kalau ada yang booking. Nah, kalau ada yang booking teman-teman, jadi bisa, pokoknya serba bisa di sini ya. Sebentar. Kakaknya cantik. Iya, aku ada gigi kering sih. Untung gak gigi kuda ya. Untuk acara apa ini ya, Teh? Acara apa aja yang penting kamu bisa request. Ini buat apa, Teh? Acara apa, Teh? Enggak, ini kita lagi ada... Lagi ada apa? Itu mata yang sebelahnya belum dipasang softlens. Emang iya? Belum! Oh iya, belum. Tapi baru masuk maksudnya. Dia baru masuk ke live-nya. Tadi saya kebet kenalin bulu mata, jadi kita lepas dulu. Coba lu langsung sampai dulu, ntar gue tinggal lihat dulu. Oke okay, guys. Lu pakai baju sama asisten aja ya? Santai. Beb, bajunya dong, biar dipakein. Sambil Nika pakai baju, Nika langsung pakai baju ya Nika? Langsung. Jadi ntar aku tinggal yang silver dulu.
itu kayak cukup agak kebesaran, kayak bentar kecil kebesaran. Kayak peniti aja kali ya? Iya, kayak peniti maksudnya. Tete mau nanya apa? Hayo, buruan. Iya benar matanya belum di ini. Jadi hari ini tuh aku lagi collab sama seleb TikTok, Nika Indah. Kalian mungkin kalau yang suka nonton TikTok, mungkin sebagian tahu ya. Tapi Cica dia langsung loh, Beb. Hah? Ya gak sih? Hah? Ya kayak bukan aku. Kayak bukan aku, sumpah. Oh, najis banget sih gaya lo. Jadi gue. Eh, pas banget ya aku liat kayak itu. Kayaknya pengen jambak. Kayak. Hah, kenapa? Pengen jambak gak kalau ada orang kayak gitu. Enggak, biasa aja gue mah. Kalau klien enggak, gue kan gue dibayar. Oh, iya. Bisa aja. Kan gue dibayar. Din? Dinda? Bagi sisir dong. Aku sisir HN30 sama HBP12 sama satu lagi tadi apa ya? Sama HN34 bulu matanya. Sisir. Sisir. Ambil. Lu beli di mana nih baju lucu? Di Malaysia ini. Bukan di Ajura? Bukan. Dah. Aksesoris India dong yang warna silver. Oke. Eh, lucu. Oh, kamu pakai, kamu lagi makan apa lagi ngapain? Belum makan. Pakaiin hand body dong, hand body Ran. Oh, tetap ya. Oh iya. Hand bodynya dari Ran. Iya, biar langsung auto. Ini dia udah pakai baju kok, jadi boleh lihat kalian. Eh, dia belum. Mana lagi pakai celana? Tete kegep. Aduh. Bentar ya, dianya lagi pakai baju. Biar enggak pecah gimana tuh? Aku kadang kalau makeup hasil pecah soalnya kadang kekering karena keringetan gitu loh, Teh. Iya sih, memang kadang jadi keringet klien tuh beda-beda. Aku enggak bisa bilang makeupku enggak bakalan jadi karena setiap orang itu beda-beda, baik jenis kulitnya maupun keringatnya, air matanya gitu. Ngaruh itu, ngaruh banget tempatnya misalkan panas banget, gue itu ngaruh. Ini lu baru ya? Ini baru pakai. Apa sih yang lo buatin? Apa sih yang spesial yang gak pernah? Sekalian aja ditinggal, jangan dibawa lagi bajunya. Itu beda ya, itu beda jenis. Kalian aja itu tinggal bajunya buat gue, buat kalau bikin konten-konten. Bisa aja, Ibu. Oh iya. Ini. Iya dong. Modusin tuh sekalian kayak gitu. Tadi ada yang nanya bulu mata, minta spill bulu mata ya. Tahu lupa di TikTok apa di IG tadi. Pertama tadi Teh Mia pakai HN34, terus pakai HN30, terus bawahnya HBP12. Semuanya dari bulu mata heads. Kenapa? Enggak ditanyain aksesorisnya. Lo dari Astra juga? Kenapa? Kamu bawa juga? Enggak. Aku mau bawa. Ika cantik banget ya. Muka lu jadi secomot gitu. Kalau dipakein sigur atau jawaan, iya itu. Itu coba ya, dipakein. Kadang aku pakai foundation yang ini batanya gemoy deh, Teh. Ini kayak buat langsung buat ikan juga bisa. Malah entar. Aku belum punya calon, teman-teman. Jahit aja, Teh. Jahit aja, Teh, enggak diobras. Diobras, Shay. Diobras juga tadi aku obrasnya pakai HN34. Karena tadi cuma pakai dua lapis gitu nggak bagus. Jangan baju gue bagus, nanti ada yang bilang ditinggal gitu yang ngeri. Enggak, lu beli berapa pertanyaannya? Nggak tahu, lumayan sih. Kenapa dirimu mau langsung dibayarin bisa nggak, boleh? Gue sih nggak mau minta bayarin, lu tinggal ya, buat gue. Ya Allah, jahat banget sih. Nggak usah dilepas, ngapain dilepas? Dulu, yang bodinya dulu.
Mungkin dia mau berkreasi. Ini hand bodinya pakai run ya, ya guys. Tuh, lihat. Instant whitening gitu parah. Yes. Jadi biar muka sama tangan langsung nah, auto sama. Oke, okay, Ran, jangan lupa endorse aku ya. Ini kayak Indian Discord. Nah. Sayangnya Ran lagi enggak nonton. Oke, okay, thank you. Seneng banget ya. Kalau dilihat langsung sumpah lebih cantik. Hmm. Oh, agak gelap ya. Ya enggak makanya kan. Kalau di kamera dia agak gelap gitu. Atau cahaya pun enggak ya? Enggak. Justru ini lightingnya udah kenceng banget. Enggak terlalu kuning gitu. Enggak sih, ini putih semua. Kuningnya cuma ini buat ngimbangin. Sini kan udah pada kesini. Cuma bisa terlalu moody. Minta itu ya, minta kutek ya. Eh, kutek minta kuku. Angges, angges, angges. Nah kalau kayak gini kan pas jadi untuk lu masih tuh ya, tangannya belum sampai tangannya semuanya. Semuanya dia belum karena tadi niatnya mau pakai hijab guys, makanya leher nggak aku bedakin, tangan juga nggak kita pakaiin apa-apa. Awalnya jadi ukti kan? Jadi kunti. Cuma kayak gini dong Demi yang sama yang lain katanya. Aduh. Katanya kenapa pakai masker? Takut kamu bawa virus? Virus apa nih? Virus cinta. Iya. Bedang putih di atasnya ya? Iya. Auto langsung putih guys. Instant whitening ya ini kalau pakai Bulgaria Run. Ayo nanya lagi dong. Kasih gini berapa teh? Sekitar oh lupa jauh. Enggak, gue lupa. Gue lagi mengingat antara 3,5 sampai 2,5 kayaknya ya harganya. Harusnya 2,5 sampai 3,5. Enggak salah, oh, gitu lah. Ini ngasih harga dari mahal dulu ke murah. Iya. Karena lagi banyak banget promo, bahkan gitu. Aku tadi udah up juga, Run itu lagi ada diskon sampai 50%. Dah, oke. Okay. Bagi sisi bagi itu apa? Sumpo. Oh. Ini di sini. Kita harus potong dulu tangan. Kayak buku dulu ya. Cantik banget itu yang dengan Tania. Jadi Tania-nya gak cantik gitu. Aduh. Tania tuh gak usah ditanya udah best ya banget. Ya Allah. Yang cantik cuma modelnya doang. Tania-nya enggak nih. Bisa dijelasin dulu. Hah? Dia pas banget. Biasanya aku tuh gak pernah belakangan. Jadi selalu penting. Ah, bukan. Sebelah sini gak tau jadi kulit. Iya kan? Ini aku pakai penumpang rambut ya. Oh gitu. Beneran bagus berarti itu bisa tumbuh begitu. Iya. Iya tuh banyak banget rambut barunya. Soalnya aku kan takut rontok kan makanya kok. Kenapa emang habis pakai apaan? Nggak takut aja maksudnya untuk mencegah. Jangan warna gold. Kenapa? Karena gold-nya silver. Yang ini yang kemarin ya? Kalau karena silver emang nggak? Oh silver. Silver tuh putih. Mungkin bingung kan? Emang kalau orang ini kayak gold silver, gold silver kayak bajunya sebenarnya masuk ke gold ini. Iya sih sebenarnya. Jadi warna apa? Oh, gold. Apa? Silver aja apa? Iya harusnya kayak. Iya katanya dia bosan ya. Aku bosan. Apalah. Mana ya sisi apa? Karat tadi gue lupa. Disko. Yang gue copotin dari ini
Dinda, bagi karet dulu. Aduh, aku lupa bikin before after. Aku tadi mau bikin video ini. Iya, di TikTok. Aduh, kumaha ya. Yang waktu aku bikin tuh, teh yang pernah aku bikinnya jatuh. Terus kenapa tuh mau bikinin? Lupa. Kenapa tuh lupa? Lupa nih koho. Lihat. Ya, itu kan naik. Udah guys, kalau make up-in seleb udah enak semuanya. Sudah pada tempatnya. Maksud Gana? Seleb. Eh! Apalagi itu ada pertanyaan? Tanya juga nih. Semuanya teknis. Patah sudah bilang, ini baru diposting setelah tahun. Oh iya. Kamu tahu, ini Tania suka baca-baca komen. Kan gue komen. Iya, oh iya benar. Kan gue komen, jadi gue lihat lah si Patah juga komen gitu. Kamu aslinya dari mana, Tay? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Purwokerto ke Pemalang ya? 3 jam. Duluan mana tuh? Pemalang kalau dari sini. Pemalang dulu. Terus, aku pernah nginep di Purwokerto. Gimana nya tuh kak? Di hotel apa gitu? Di dalam? Belum, aku juga kan tuh di hotel apa gitu? Eka. Jiloka. Ah ya Jiloka tuh. Jiloka makeup. Lurus. Terus dulu kali ya. Biar itu. Minyak yang menghilang. Oh iya. Mungkin dia lewat. Nah, dia terus disini. Kok ini gak bisa di slot juga? Oh, dia emang model gini. Oh, dibikin hilang sekalian. Jadi tengah-tengah gitu. Enggak, gitu. Lu jangan ini dong. Biar lu ke air dong, Ben. Enggak, Ben. Pasti ntar akan komentar. Nah, tadi gak harusnya gak kelihatan. Gak kelihatan kok. Karena pas gitu. Maksa guys. Ya Allah. Maksa ya ibu Nia ini. Yang penting kan kece, Beb. Bebas kalau ibu Nia yang ngomong ya. Bangkainya sih ada, mau dipakai bangkainya. Jangan tanya ya, aku pakai ini lehernya gimana? Masih pegang ini dong? Ini dia. Ini dia. Ini segini pak ke bawah enggak? Enggak, pas emang segini. Yang ditekan mbak. Ditekan.
pegangnya. Berbahasa juga sih. Tertawakanku. Kalau tertawain harus di endorse gua. Tempat cocok ya kan, semuanya bagus. Nih nih nih. Ini mohon maaf kalau pasang, pasang. Ya, pasang, pasang. Mbak. Kalau ibu-ibu udah mau cek. Kiri. Aduh, ambil dulu. Aku aja harus lihat ini. Enggak ada. Kok enggak tahu tengah ya, Beb? Enggak sayang, ini tarik aja ke sini. Ini juga tarik ke dia semuanya. Kayak enggak pernah ngeliat aku pakai ini dia, mau ini belum. Enggak, yang biasa itu kan banyak kalau enggak. Nah, enggak, nanti cuma satu. Sama aja, Mbak. Dua ya? Dia dari mana? Palembang. Jauh. Enggak juga. Dia sama makan. Dia langsung dia aja. Langsung aja. Wah, ini kayaknya beneran di baju gak bisa balik ini. Gak akan ikut pulang sama yang bawa ini. Maksudnya apa ya? Bagi linknya aja deh. Linknya dimana sih? Mana? Ini? Endorse apa beli sendiri? Ini aku jualan tete. Ya udah kalau jualan mas sih. Tete harganya tete, jangan ngadi-ngadi. Ntar gua batu dagangin. Gak ada ya, ini 31 ntar kalau udah keluar lagi. Gimana sih Kang Gagang? Terima kasih.
itu ada yang lepas ya? Satu ya? Kemarin masih dipakai soalnya. Ini yang hari apa? Ini, hari Selasa. Ini masih ini. Selasa aku masih jadi bukunya, jadi bukunya aku udah nggak. Aku telepon lagi temanmu, Beb. Oh iya. Halo? Iya, Kak Mes. Masih gak mau? Nah, aku nunggu kata-kata itu. Oke, sebentar. Udah dari tadi udah. Lurus. Atas aman teh kenceng. Hah? Atas aman kenceng. Bukan lu. Jadi mau lu mau lu bukan lu. Ini takutnya jatuh kan. Kenceng kan. Tapi ini terlalu bau nggak sih? Kayak emang kayak gini. Kayak gini kan? Ini gelangnya pakai dulu. Udah sayang. Gelang yang itu lagi gitu. Oh. Yang ada itu di dalam sini. Ini total banget hari ini kita makeup-makeupan. Coba ada raut. Gak akan aku bisa total. Ya, ini mah full konten kamu sendiri, Beb. Tinggal anting ya. Enggak, pakein dong, aku susah kayak. Coba jangan duduk dulu, biar kita pasangnya. Awas dia ngerusak kandung gue. Jangan ditekan. Karena rambut baru jadi bagus banget make up-nya. Bisa gak? Masker. Dia nggak bisa kena dingin. Ini tuh Pak Parno kalau dia. Ini ada orang datang. Ini bukan di kantor Pak Pas. Tadi nengok.
Genggamin kok mau pakai kuku lagi gak bisa, spill lipsticknya teh gak bisa aku, teteh gak bisa aku pakai kuku. Yang baju ini ntar klien gue ada yang mau, ah gak mau. Apa sih? Gak mau. Gak mau, ini baju gak boleh bawa balik. Ya guys, saya mau kan pakai baju ini klien gue, ntar kalau kan gue mau pakai ini gimana? Ya sewa aja ke aku. Ah ribet, rumah ribet. Ya ampun, kan jauh-jauh hari teteh. Tau ah, boleh gak? Baru ada lagi penyewa, ada lebih bagus lagi, ini belum seberapa. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Wow, cakep. Dari itu gua pakai jarum. Saya kalau dikit kelihatan. Ini siapa? Ajol? Ajol-ajolan? Gimana sesuai nggak, suka nggak? Sesuai dong always. Oh, lebay ya mah ini hari ini, soalnya ini bukan model gue, jadi dia nih kok kita lagi collab guys. Jadi ya aku harus tanya dia suka atau tidak, sesuai harapanmu atau tidak. Iya dong always. Apalagi bajunya cantik banget, masya Allah. Bajunya beli di mana? Di Nika Indah. Beneran punya lo? Iya, Nim Collection. Ya udah sih. Endorse gue. Endorse gue yang murah gitu. Ah, nggak main. Keren nggak? Ya lah. Enggak, maksudnya lu suka. Belakangnya ya, aku pakai Infinity aja kali ya. Bukannya ini emang modelnya ini? Enggak, ini enggak guys. Ini emang ini ukuran XL. Karena aku SM. XM. M. M apa M? S bro. M sekarang. Pakainya sebelah. Iya sebelah. Bahaya. Spill lipstick. Ah, oh, baik. Aku spill deh lipsticknya buat kamu. Mana ya tapi ya? Aduh, mana ya lipsticknya? Kemana kamu lipstick? Eh, seriusan dong. Biasa kalau dibutuhkan menghilang. Oh, indah.
tribute. Nah, yang nomor apa ini? Gak ada nomornya. Ya warnanya kayak coklat gitu deh. Kayaknya gue pas acara harus snack up bowl. Ya udah, just cari mua. Pertanyaannya bisa kayak gini gak? Okay. Ya bisa lah, nikah gitu loh. Nikah bisa lah. Kayak gitu deh, Teteh. Bisa-bisa. Ini mah udah makeup pengantin, sayang. Oke, kepada fans Indian tuh kadang-kadangnya ke gua mulu nih. Ya baterai gua pakai acara mau habis lagi. Sama. Nih cas. Kita nggak bisa ngotot. Oh temen lu lagi ngotot kesini ya. Guys, suka nggak guys? Tambahin di pernah guys, di pernyata menurut aku ini kurang. Malak dari Alessa. Pakai apa sih bes tadi matanya? Pakai nick guys, nick yang buat glitter. Oke guys, aku udah selesai. Tuh, aku deketin. Gemoy. Gemoy. Gimana sayang, kucintaku? Bikin video ntar katanya red mood. Hah? Bikin video langsung. Gak dulu, aku gak lelah. Gak lelah. Kamu dari tadi duduk. Aku kan dari tadi berjalan-jalan. Lucu gak makeupnya gemes banget kan? Always selalu gemes kalau di makeupin Tenny-nya. Gak pernah gagal, aku heran deh gak pernah gagal orang ini. Mau dibikin look dimanapun ya? Aku di makeup berapa kali? 3 kali ya Teh? 3 kali. Dan beda look. Yang pertama di mode sanggup juga tapi udah kayak gini ya? Hampir ya? Hampir sih. Hampir kayak gini tapi bajunya merah. Merah. Disegol. Terus yang kedua diurai. Aduh, terus buat party. Back 4 dong berarti 4 ini. Iya ini keempat. Iya kan? Iya. Sama ulang tahun ketiga kan? Oh iya. Benar gak? Iya benar. Insya Allah cantik banget. Oh. Oh.
blush on-nya pakai apa? Oh, aku macam-macam blush on-nya. Aku pakai MAC yang Melba, aku pakai MAC yang Peaches, terus aku juga pakai SK. Kemarin diracunin sama teman gua SK. Oke, guys. Aku udahan dulu ya. Thank you so much kalian yang udah nonton. Ini kita lagi collab, ini seleb TikTok, guys. Yang belum follow bisa di follow. Instagram apa, Beb? Nika Indah underscore. Dia emang biasa ini India-Indiaan. Biasa pasangannya Raul. Oke, thank you semua. Dadah, aku sudah lelah. Thank you so much. Dadah. Eh, gimana ini? Kok gak mau diakhiri?